Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Ya. Gerak. Nama Susilawati binti Hananci Prabu Anung. Tempat tanggal lahir Palembang 20 Oktober 1968. NIP mandat 68 1020 1992 03 002. Agama Islam. Pangkat golongan pangkat anata golongan 3C. Jabatan perawat penyelia. Riwayat pekerjaan 1 Maret 1992 mulai bekerja sebagai CPNS di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 sebagai PNS di ruang penyakit dalam. Tahun 1995 sampai dengan sekarang di ruang selincah anak instalasi rawat inap. Riwayat keluarga meninggalkan satu orang suami bernama Bapak Usmar Ismail, pekerjaan pegawai swasta, dan meninggalkan 3 orang anak. 1 Septia Susmita berusia 33 tahun. 2 Angga Sahdena usia 31 tahun. 3 Agung Trijaya usia 27 tahun. Bintang jasa penghargaan yang dimiliki 1 Satya Lencana Karya Satya 10 pada tahun 2010. 2 Bakti Karya Pusada Triwindu 24 tahun pada tahun 2013. Palembang 31 Maret 2022 tertanda Rektor SDM Pendidikan dan Penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar daripada almarhumah Susilawati binti Haji Nangcik Prabu Anem. Yang terhormat Ibu Direktur SDM Pendidikan RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Dan yang juga sangat kami hormati para rekan-rekan sejawat dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang yang hadir pada acara pelepasan ini. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan upacara pemberangkatan dan pelepasan secara kedinasan sebagai perwujudan penghargaan dari pemerintah terhadap almarhumah Susilawati binti Haji Nangcik Prabu Anem umur 53 tahun yang telah meninggalkan kita semua pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Musibah ini sangat mengejutkan bagi kita semua, namun Tuhan Yang Maha Esa mengendaki demikian. Kita diwajibkan untuk berusaha atas apa yang kita derita dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah selayaknya kita menerima dengan ikhlas atas musibah ini karena semua kita akan kembali kepadanya. Maka pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan upacara dan seluruh teman sejawat almarhumah menyatakan belangsungkawa yang sedalam-dalamnya dan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan.
Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menerima musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahi petunjuk dan bimbingannya. Para hadirin yang saya hormati, kita semua merasa kehilangan almarhumah yang telah memberikan pengabdian terbaiknya kepada negara dan bangsa. Untuk itu, marilah kita semua berlapang dada untuk memaafkan semua kesalahan almarhumah selama ini. Dalam pergaulan sehari-hari dan dalam masa berdinas maupun saat berada di tengah masyarakat, karena sebagai manusia tentunya almarhumah tidak luput dari segala kekhilafan dan kekeliruan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kepada keluarga almarhumah, sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita atas kepergian almarhumah. Akhirnya marilah kita mendoakan almarhumah agar mendapatkan jalan yang lapang dalam perjalanannya yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama pimpinan RSUP Dr. Muhammad Husein Palembang dengan ini menerima jenazah almarhumah Susilawati binti Haji Nancik Prabu Anom untuk dimakamkan secara kedinasan di pemakaman TPU Borang Sako Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik almal bakti kita selama ini dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada jenazah. Alina. Hormat. Gerak.